Sobat Dinamarat, ketemu lagi sama aku Putri Bunga. Dan kali ini aku gak sendirian karena ditemenin Mas Eros yang ada di belakang kamera. Halo. Indomaret di mana aja kali ini cukup berbeda dari biasanya, karena kita akan menguak sisi lain di kota Semarang yang Sobat Indomaret belum ketahui. Kali ini aku lagi ada di Monumen Tugu Muda, yang di belakang aku ada Lawang Sewu yang menjadi saksi bisu pertempuran 5 hari di kota Semarang. Lawang Sewu merupakan penyebutan dalam bahasa Jawa yang jika diartikan lawang memiliki arti pintu dan sewu memiliki arti seribu. Jadi apakah benar ada 1000 pintu di gedung ini? Oke guys, jadi hari ini aku lagi ada di Lawang Sewu, tapi hari ini juga ada janjian sama bapaknya pemandu Lawang Sewu sini. Tapi bapaknya di mana ya? Kok nggak ada bapaknya? Oh, itu bapaknya. Halo bapak. Halo ya. Oke, saya ucapkan selamat datang di Lawang Sewu. Dengan bapak siapa? Saya dengan Heri. Pertama kita ke Kaca Patri dulu. Baik. Karena yang paling ikon adalah di Lawang Sewu adalah kaca patri atau mosaiknya. Karena kaca itu tadi cuma ada motifnya ya, cuma ada satu-satunya di Indonesia. Guys, lihat guys, keren banget kayak di Eropa. Itu lo lihat. Tapi bukan di Eropa, di Semarang. Di Semarang, bukan di Eropa. Keren. Yang paling tengah atas ya, itu adalah lambang kerajaan Belanda. Paling atas tengah itu, tengah atas tengah. Ini dari ujung ini, dari mana sini? Ya, yang paling tengah atas itu lambang kerajaan Belanda. Ada maknanya semua. Sampai segitunya, semuanya mereka udah dihitung sedetail itu. Kalau yang ayam ini Pak, boleh tahu Pak, itu ayam tengah itu? Ayam itu lambang Prancis. Karena aslinya dulu Belanda itu dijajah Prancis. Belanda menjajah Indonesia. Makanya kadang zaman dulu kita kenapa miskin? Karena hasil bumi kita itu dibawa ke Belanda, dari Belanda dibawa ke Prancis. Dulu kita punya gubernur jenderal yang dari Prancis. Ada yang tahu siapa? Itu yang dulu yang membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan. D'Angelis. D'Angelis dulu itu adalah adiknya Napoleon Bonaparte. Guys, gimana guys? Lawang Sewu keren kan? Kalian wajib kesini berwisata di Lawang Sewu karena banyak banget kisah-kisah bersejarah di sini. Kalau dihitung ininya Mbak, jumlahnya lebih dari 1000. Kalau dihitung dari ininya. Kalau dihitung dari lubangnya, cuma ada 425. Karena ada dua versi kan, namanya pintu, daun atau lubangnya. Semua gedung ini ada ruang bawah tanah. Aslinya bawah tanah cuma sebagai penampungan air hujan. Semarang kan panas, zaman dulu belum ada AC. Bagaimana membuat gedung ini adem? Kalau di bawah ada airnya, otomatis atasnya akan adem. Kayak menguap gitu ya Pak? Iya. Makanya di sini kita akan terasa nyaman dan adem karena bawahnya itu ada airnya. Oh. Salah satu contoh ini. Ini kan air semua. Ini bukan tanah ya Pak? Bukan, air. Ini air. Tapi nggak singgup ya Pak ya? Kayak lembab nggak singgup ya? Lembab. Ini air semua. Iya loh. Itu ada pintu masuk ke kanan. Oh iya. Ya, yang di sebelah kanan itu yang sempat dimanfaatkan untuk dunia lain uji nyali. Hmm.
yang sempat digunakan dunia lain itu yang di lantai tiga. Ya, yang paling atas ini. Banget kayak horor. Guys, kalian tahu nggak tempat ini dulu dipakai buat ruang interogasi penganiayaan dan penyiksaan di zaman Jepang. Dan katanya tempat ini itu dibuat untuk uji nyali dunia lain. Horor sekali bukan cerita di warga sekitar sini. Dan memang sih rasanya di ruangan itu sumpek dan pengap banget. Jadi kalian wajib datang ke sini dan cobain sendiri ya. Destinasi selanjutnya yang akan kita kunjungi adalah Kota Lama Semarang. Let's go! Bung. Iya, Mas. Makan dulu yuk, lapar nih. Iya nih, aku lapar nih. Enaknya makan apa ya? Lah, itu kan ada Indomaret. Oh iya, Mas. Ada Indomaret, Mas. Ayo kesana dulu yuk. Yuk. Mas Eros, mau makan apa? Apa ya? Aku bantut, wis. Ya wis, tak tumbaske nasi juara lomba masak ya. Oh, boleh. Oh iya, pisan roti saya wis. Oh, yang ini toh. Iya. Item baru iki. Nah, ini. Apa aku belum iki ya? Belum nyoba aku. Item strawberry. Iya. Ayo, bayar nih kasir, Mas. Iya. Nah, kamu kan udah beliin aku nih. Sekarang gantian aku yang beliin kamu. Kamu mau apa? Aku mau kopi yang baru dong, Mas, yang signature series. Oh. Yang aren latte. Boleh. Gas, sikat. Sama satu lagi dong, Mas. Apa tuh? Tapi Mas Eros mau enggak nurutin? Apa sih? Mau boleh. Mau kopi nang dengan bismillah. Iya. Mas mau kamu silakan. Kalian catat spotnya sama kalian buat tetap. Terima kasih. Nasi goreng merah ayam bakar kelopo. Sama ada sambal. Mas Eros, udah kenyang belum? Wah, kenyang banget, Bung. Terima kasih ya. Lanjut gak nih? Lanjut dong. Ayo kita gas ke Kota Lama. Let's go. Nah, sekarang kita lagi ada di Kota Lama Semarang nih, Sobat. Hari ini kita mau eksplor beberapa bangunan bersejarah dari zaman Belanda. Kira-kira hari ini kita kemana aja ya? Yuk, gitu terus. Pada masa lalu, Kota Lama Semarang merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan VOC pada masa kolonial Belanda. Tempat ini memiliki banyak bangunan bersejarah yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Seperti Gereja Belenduk, Gedung Bank Indonesia, dan Balai Kota. Salah satu gedung yang cukup ikonik di kawasan Kota Lama adalah Gedung Marba.
Gedung ini diketahui dibangun pada abad 19 oleh saudagar kaya asal Yaman bernama Marta Bajunet. Sebagai kenangan, bangunan ini akhirnya dinamakan Marba, yang merupakan singkatan dari Marta Bajunet. Gedung Marba masih memiliki bentuk asli gaya neoklasik yang megah. Nah, Sobat Indomaret, meskipun gedung Marba ini memiliki nilai sejarah tersendiri, gedung ini juga memiliki nilai mistis cerita yang sangat horor. Konon katanya ada penampakan wanita berbaju merah di lantai 2 dekat jendela. Buka. Apa Mas Eros? Aku punya satu rekomendasi tempat lagi. Ini kayaknya lebih serem. Gimana? Gimana tuh Mas? Udah ikut aja, ayo. Ya udah Mas, ayo. Gas aja Mas. Oh ini tuh Mas, ini mah aku tahu Mas. Ini tuh rumah akar. Ternyata di balik tata estetika kota lama Semarang yang indah dan klasik, tempat ini juga konon syarat dengan mistisnya. Rumah akar katanya mempunyai penunggu berupa sosok perempuan astral. Bagi yang penasaran, rumah akar ini usianya sudah ratusan tahun. Dan bangunan ini dulunya digunakan untuk kantor media cetak Belanda. Dan bangunan ini sudah tidak terawat, terlihat usang, dan tidak memiliki atap. Gimana? Udah puas belum jalan-jalan di kota lama? Puas banget dong, Mas. Gimana nih? Kita mau cari makan dulu apa? Yuk cari makan yuk Mas, aku lapar nih, belum makan malam. Iya betul, yuk. Yuk. Gas. Let's go. Mas Eros, mau makan apa Mas? Apa ya? Bayar chicken yang micos aja deh. Sama ini loh. Apa? Sosis. Minumnya apple tea. Okay. Biar seger. Oke, boleh-boleh Mas. Nah, kalau kamu apa pula? Kalau aku maunya onigiri aja Mas sama air mineral, tapi yang Indomaret ya. Nah, oke. Boleh-boleh. Nah, kalau yang sekarang, kamu santai aja, aku yang bayarin. Baik Mas, boleh-boleh. Kalau traktir mah boleh aku. Nah, ini dia Mas Eros, makanannya. Nih. Ini punya Bunga, ini punya Mas Eros. Sama minumannya, air mineral dari Indomaret. Nah, itu dia sobat, beberapa cerita unik dari kota Semarang. Buat kalian yang penasaran, jangan lupa berkunjung ya. Nantikan konten Indomaret di mana aja di channel YouTube Indomaret. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Bye-bye!